Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini kita berjumpa kembali dalam gerakan membaca Alkitab di 365 hari. Hari ini kita ada di hari yang ke-209, karena itu sebelum kita membaca firman, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih untuk segala penyertaan yang telah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami semua. Di hari ini kami bersyukur dengan kekuatan, kesehatan yang telah Tuhan limpahkan. Karena itu kami mau mengisi kehidupan kami dengan firman yang akan senantiasa membawa kehidupan kami semakin diberkati. Oleh karena itu ya Tuhan, tuntunlah kami semua yang akan membaca firman-Mu bersama di saat ini. Biarlah kami semakin mengerti dan memahami setiap kebenaran firman-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita membaca firman Tuhan dalam Yesaya 13 sampai Yesaya pasal yang ke-17. Ucapan ilahi terhadap Babel yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos. Naikkanlah panci-panci di atas gunung yang gundul, berserulah terhadap mereka dengan suara nyaring. Lambaikanlah tangan supaya mereka masuk ke pintu-pintu gerbang para bangsawan. Aku ini telah memerintahkan orang-orang yang kukuduskan, telah memanggil orang-orang perkasaku untuk melaksanakan hukuman murkaku, orang-orangku yang beria-ria dan bangga. Ada suara keramaian di atas gunung-gunung, seperti suara kumpulan orang besar jumlahnya. Suara kegaduhan dari kerajaan-kerajaan, dari bangsa-bangsa yang berkumpul. Tuhan semesta alam sedang memeriksa pasukan perang. Mereka datang dari negeri yang jauh, ya dari ujung langit, yaitu Tuhan, serta yang melaksanakan amarahnya untuk merusakkan seluruh bumi. Merataplah, sebab hari Tuhan sudah dekat, datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Sebab itu semua tangan akan menjadi lemah lesu, setiap hati manusia akan menjadi tawar. Dan mereka akan terkejut, sakit mulas dan sakit beranak akan menyerang mereka. Mereka akan melihat kesakitan seperti perempuan yang melahirkan. Mereka akan berpandang-pandangan dengan tercengang-cengang, muka mereka seperti orang yang demam. Sungguh, hari Tuhan datang dengan kebengisan, dengan gemas dan dengan murka yang menyala-nyala, untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi dan untuk memunahkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Sebab bintang-bintang dan gugusan-gugusannya di langit tidak akan memancarkan cahayanya. Matahari akan menjadi gelap pada waktu terbit, dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya, dan kepada orang-orang fasik kesalahan mereka, kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan, dan kecongkakan orang-orang yang gagah akan kupatahkan. Aku akan membuat orang lebih jarang daripada emas tua, dan manusia lebih jarang daripada emas Ofir. Sebab itu, aku akan membuat langit gemetar, dan bumi pun akan bergoncang dari tempatnya pada waktu amarah Tuhan semesta alam dan pada hari murkanya yang menyala-nyala. Seperti kijang yang dikejar-kejar dan seperti domba yang tidak digembalakan, demikianlah mereka akan berpaling masing-masing kepada bangsanya dan melarikan diri masing-masing ke negerinya. Setiap orang yang didapati akan ditikam, dan setiap orang yang tertangkap akan reba mati oleh pedang. Bayi-bayi mereka akan diremukkan di depan mata mereka. Rumah-rumah mereka akan dirampoki dan istri-istri mereka akan ditiduri. Lihat, aku menggerakkan orang Madai melawan mereka. Orang-orang yang tidak menghiraukan perak dan tidak suka kepada emas. Panah-panah mereka akan menembus orang-orang muda. Mereka tidak akan sayang kepada buah kandungan. Dan mereka tidak menaruh kasihan kepada anak-anak. Dan Babel yang permai di antara kerajaan-kerajaan, perhiasan orang Kasdim yang megah akan sama seperti Sodom dan Gomora pada waktu Allah menunggang balikannya. Tidak ada penduduk untuk seterusnya dan tidak ada penghuni turun-temurun. Orang Arab tidak akan berkemah di sana dan gembala-gembala tidak akan membiarkan hewannya berbaring di sana.
Tetapi yang akan berbaring di sana ialah binatang gurun, dan rumah-rumah mereka akan penuh dengan burung hantu. Burung-burung unta akan diam di sana, dan jin-jin akan melompat-lompat. Anjing-anjing hutan akan menyalak di dalam puri-purinya, dan serigala-serigala di dalam istana-istana kesenangan. Waktunya akan datang segera, dan usianya tidak akan diperpanjang. Sebab Tuhan akan menyayangi Yakub dan akan memilih Israel sekali lagi, dan akan membiarkan mereka tinggal di tanah mereka. Maka orang asing akan mengabungkan diri kepada mereka dan akan berpadu dengan kaum keturunan Yakub. Bangsa-bangsa lain akan mengantar Israel pulang ke tempatnya. Lalu kaum Israel akan memiliki bangsa-bangsa itu di tanah Tuhan sebagai hamba-hamba lelaki dan hamba-hamba perempuan. Demikianlah mereka akan menawan orang-orang yang menawan mereka dan akan berkuasa atas para penindas mereka. Maka pada hari Tuhan mengakhiri kesakitan dan kegelisahanmu dan kerja paksa yang berat yang dipaksakan kepadamu. Maka engkau akan memperdengarkan ejekan ini tentang Raja Babel dan berkata, "Wow, sudah berakhir si penindas, sudah berakhir orang lalim. Tuhan telah mematahkan tongkat orang-orang fasik, tiada orang-orang yang memerintah, yang memukul bangsa-bangsa dengan gemas, dengan pukulan yang tidak putus-putusnya, yang menginjak-injak bangsa-bangsa dalam murka dengan tiada henti-hentinya. Segenap bumi sudah aman dan tentram, orang bergembira dengan sorak-sorai. Juga pohon-pohon sanubar dan pohon-pohon aras di Libanon bersuka cita karena kejatuhanmu," katanya. "Dari sejak engkau rebah terbaring, tidak ada lagi orang yang naik untuk menebang kami. Dunia orang mati yang dibawa gemetar untuk menyongsong kedatanganmu. Dijagakannya arwah-arwah bagimu, yaitu semua bekas pemimpin di bumi, semua bekas raja bangsa-bangsa, dibangunkannya dari takhta mereka. Sekaliannya mereka mulai berbicara dan berkata kepadamu, 'Engkau juga telah menjadi lemah seperti kami, sudah menjadi sama seperti kami. Ke dunia orang mati sudah diturunkan kemegahanmu dan bunyi gambus-gambusmu, ulat-ulat dibentangkan sebagai lapik tidurmu dan cacing-cacing sebagai selimutmu. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, 'Aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengamat-amati engkau," katanya. "Inikah dia yang telah membuat bumi gemetar dan yang telah membuat kerajaan-kerajaan bergoncang, yang telah membuat dunia seperti padang gurun dan menghancurkan kota-kotanya yang tidak melepaskan orang-orangnya yang terkurung pulang ke rumah? Semua bekas raja bangsa-bangsa berbaring dalam kemuliaan, masing-masing dalam rumah kuburnya. Tetapi engkau ini telah terlempar jauh dari kuburmu, seperti taruh yang jijik ditutupi dengan mayat orang-orang yang tertikam oleh pedang dan jatuh tercampak ke batu-batu liang kubur seperti bangkai yang terinjak-injak. Engkau tidak akan bersama-sama dengan raja-raja itu di dalam kubur, sebab engkau telah merusak negerimu dan membunuh rakyatmu. Anak cucu orang yang berbuat jahat tidak akan disebut-sebut untuk selama-lamanya. Dirikanlah bagi anak-anaknya tempat pembantaian oleh karena kesalahan nenek moyang mereka, supaya mereka jangan bangun dan menduduki bumi dan memenuhi dunia dengan kota-kota. Aku akan bangkit melawan mereka, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan melenyapkan nama Babel dan sisanya, anak cucu dan anak cicitnya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan membuat Babel menjadi milik landak dan menjadi air rawa-rawa, dan kota itu akan kusapu bersih dan kupunakan, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam telah bersumpah firman-Nya. Sesungguhnya seperti yang kumaksud
demikianlah akan terjadi, dan seperti yang kurancang, demikianlah akan terlaksana. Aku akan meminasakan orang Asyur dalam negeriku dan menginjak-injak mereka di atas gunungku. Kuk yang diletakkan mereka atas umatku akan terbuang, dan demikian juga beban yang ditimpakan mereka atas bahunya. Itulah rancangan yang telah dibuat mengenai seluruh bumi, dan itulah tangan yang terancung terhadap segala bangsa. Tuhan semesta alam telah merancang. Siapakah yang dapat menggagalkannya? Tangannya telah terancung. Siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali? Dalam tahun matinya Raja Ahaz datanglah ucapan ilahi ini. Janganlah bersukaria, hai segenap Filistia, karena walaupun gada orang yang memukul engkau sudah patah, tetapi dari keturunan ular itu akan keluar ular beludak, dan anaknya akan menjadi ular naga terbang. Yang paling hina dari umatku akan mendapat makanan, dan orang-orang miskin akan diam dengan tentram. Tetapi keturunanmu akan kumatikan dengan kelaparan, dan sisa-sisamu akan kubunuh. Merataplah hai pintu gerbang, berteriaklah hai kota, gemetarlah hai segenap Filistia, sebab di sebelah utara sudah mengepul asap perang, dan barisan musuh maju tanpa ada yang mundur. Dan apakah jawab yang akan diberi kepada utusan-utusan bangsa itu? Tuhan yang meletakkan dasar Sion, dan di sanalah orang-orang yang sengsara dari umatnya mendapat perlindungan. Ucapan ilahi tentang Moab, sungguh dalam suatu malam Ar Moab sudah dirusakan, dibinasakan. Sungguh dalam suatu malam Kir Moab sudah dirusakan, dibinasakan. Putri Dibon naik ke bukit-bukit pengorbanan untuk menangis. Moab meratap karena Nebo dan karena Meneba. Di situ semua orang mengundul kepalanya dan memotong janggutnya sebagai tanda berkabung. Di jalan-jalan orang berlilitkan kain kabung, di atas soto dan di tanah-tanah lapang sekaliannya meratap, sedang air mata bercucuran. Heshebon dan Eleale meraung-raung, suara mereka kedengaran sampai ke Yahas. Sebab itu orang-orang bersenjata di Moab berseru-seru, jiwanya pun gemetar. Aku berteriak karena Moab. Pengungsi-pengungsi sudah sampai ke Soar, ke Eglat, Selisia. Sungguh orang mendaki pendakian Luhit sambil menangis. Dan di jalan ke Horonaib, orang berteriak karena ditimpa bencana. Sungguh air di Nimrim menjadi kering dan tandus, dan rumput sudah kering. Rumput muda sudah habis, tidak ada lagi tumbuh-tumbuhan hijau. Sebab itu segala harta yang mereka tumpuk dan segala yang mereka simpan, mereka bawa ke seberang sungai Ha'aradim. Sungguh air Dibon telah penuh dengan darah, tetapi yang menimpa Dibon akan kutambah lagi, yaitu singa akan menerkam orang-orang yang terluput dari Moab dan yang tersisa di tanah itu. Mereka mengirim anak domba kepada pemerintah negeri dari Sela melalui padang gurun ke gunung Putri Sion. Seperti burung yang lari terbang dan isi sarang yang diusir, demikianlah anak-anak perempuan Moab di tempat-tempat penyeberangan sungai Arnon. Berilah nasihat, pertahankanlah hak, carilah naungan yang teduh di waktu rembang tengah hari. Sembunyikanlah orang-orang yang terbuang, janganlah hianati orang-orang pelarian. Biarkanlah orang-orang yang terbuang dari Moab menumpang padamu, jadilah tempat persembunyian baginya terhadap si pembinasa. Apabila pengegahan sudah berakhir, pembinasaan sudah lewat, dan orang lalim sudah habis, lenyap dari negeri, maka suatu takhta akan ditegakkan dalam kasih setia, dan di atasnya dalam kemah Daud akan duduk senantiasa seorang hakim yang menegakkan keadilan dan yang segera melakukan kebenaran. Kami telah mendengar tentang keangkuhan Moab, alangkah angkuhnya dia, tentang kecongkakannya, keangkuhannya, dan kegemasannya, dan tentang cakap anginnya yang tidak benar. Sebab itu, biarlah orang Moab meratap, seorang karena yang lain, biarlah sekaliannya meratap. Mengingat kue kismis, kir, harsetebiar, biarlah mereka mengadu dan hancur lulu sama sekali. Sebab kebun-kebun Heshbon dan pohon anggur Sibma telah merana. Para penguasa bangsa-bangsa telah memotong pohon-pohon anggurnya yang terbaik, yang dahulu meluas sampai ke Yaeser dan merambat ke padang gurun.
ranting-rantingnya berserak sampai ke seberang laut. Sebab itu aku turut menangis dengan Yeser, karena pohon anggur Sibma, aku mau membasahi engkau dengan air mataku, hai Hesbon dan Eleale, sebab pada musim kemarau tepat waktu panen musuhmu menyerbu dengan pekik pertempuran. Telah lenyap sukaria dan sorak-sorak dari kebun buah-buahan, telah menghilang dari kebun-kebun anggur, tempik sorak dan sorai-sorai. Tiada penggirik anggur di tempat pemerasan, pekik mereka sudah terhenti. Oleh karena itu, seperti kecapi mendengking, begitulah hatiku menjerit melihat keadaan Moab, dan batinku tergerak melihat keadaan Kir Heres. Maka sekalipun Moab pergi beribadah dan bersusah payah di atas bukit pengorbanan, dan masuk ke tempat kudusnya untuk berdoa, ia tidak akan mencapai apa-apa. Itulah firman yang diucapkan Tuhan tentang Moab pada waktu yang lalu. Maka sekarang Tuhan berfirman, dalam 3 tahun menurut masa kerja prajurit upahan, maka kemuliaan Moab serta dengan keramaiannya yang besar akan menjadi kehinaan, dan orang yang tertinggal akan sangat sedikit dan tiada berkuasa. Ucapan ilahi terhadap Damsyik, sesungguhnya Damsyik tidak akan tetap sebagai kota, nanti menjadi suatu timbunan reruntuhan. Kampung-kampungnya akan ditinggalkan selama-lamanya dan menjadi tempat bagi kawanan-kawanan ternak yang berbaring dengan tidak diganggu oleh siapapun. Kubu-kubu akan hilang dari Efraim dan kuasa kerajaan akan lenyap dari Damsyik. Juga sisa-sisa Aram, semuanya akan lenyap, sama seperti kemuliaan orang Israel. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Maka pada waktu itu kemuliaan Yakub akan berkurang dan kemakmurannya akan susut. Keadaannya seperti gandum yang digenggam orang untuk dituai, dan tangannya memetik bulir-bulir atau seperti bulir-bulir yang dipungut orang di lembah orang Refaim. Daripadanya akan tertinggal sisa untuk pemetikan, susulan seperti pada waktu orang mencolok buah zaitun. Tertinggal 1-2 di sebelah pucuknya dan beberapa di dahan-dahannya, demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Pada waktu itu manusia akan memandang kepada Dia yang menjadikannya, dan matanya akan melihat kepada Yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia tidak akan memandang kepada mesbah-mesbah buatan tangannya sendiri, dan tidak akan melihat kepada yang dikerjakan oleh tangannya, yakni tiang-tiang berhala dan pedupaan-pedupaan. Pada waktu itu kota-kotamu akan ditinggalkan seperti kota-kota orang Hewi dan orang Amori yang mereka tinggalkan, karena orang Israel sehingga menjadi sunyi sepi. Sebab engkau telah melupakan Allah yang menyelamatkan engkau dan tidak mengingat gunung batu kekuatanmu. Sebab itu sekalipun engkau membuat taman yang permadai dan menamainya dengan cangkokan luar negeri. Sekalipun pada hari menanamnya engkau membuatnya tumbuh subur dan pada pagi mencangkokannya engkau membuatnya berbunga, namun panen akan segera lenyap pada hari kesakitan dan hari penderitaan yang sangat payah. Wahai, ributnya banyak bangsa-bangsa, mereka ribut seperti ombak laut menderu. Gaduhnya suku-suku bangsa, mereka gaduh seperti gaduhnya air yang hebat. Suku-suku bangsa gaduh seperti gaduhnya air yang besar, tetapi Tuhan menghardiknya sehingga mereka lari jauh-jauh. Terburu-buru seperti sekam di tempat penumbukan dihembus angin, dan seperti dedak ditiup puting beliung. Menjelang waktu senja, sesungguhnya ada kedahsyatan. Sebelum hari pagi, mereka sudah tidak ada lagi. Itulah bagian orang-orang yang merampoki kita, dan itulah yang ditentukan bagi orang-orang yang merampasi kita. Demikianlah untuk bacaan firman Tuhan, dan mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu yang suci kudus, ketika kami boleh dibimbing oleh Tuhan, membaca firman Tuhan di saat ini. Kami akan percaya, kami akan semakin terus dipakai oleh Tuhan, sehingga kami benar-benar terus mengisi kehidupan kami dengan firman-Mu. Dan kami mohon untuk kehidupan kami di hari ini, biarlah semuanya ada dalam pertolongan Tuhan, ada dalam rancangan Tuhan, sehingga kami pun boleh merasakan dan menikmati segala berkat-berkat Tuhan yang sungguh luar biasa yang akan Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara yang sudah mengikuti gerakan membaca Alkitab di saat ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.